ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi dalaini amin. Wa minas sabiqina, dan di antara orang-orang yang terdahulu, yang duluan, yang orang-orang yang dahuluan masuk Islam, Sa'id bin Zaidin al-Adawi al-Qurashi, Sa'id bin Zaid al-Adawi al-Qurashi, wa zaujuhu, dan istrinya adalah Fatimatu, istrinya Sa'id bin Zaid, Fatimatu bintul Khattabi, ukhtu Umar, ya, Fatimah bintu Khattab, ya, saudaranya Sayyidina Umar, wa Ummul Fadli, dan Ummul Fadli Lubabatu, ya, istrinya lagi Ummul Fadli Lubabah bintul Haris Al-Hilaliyatu. Zaujul Abbasi, istrinya Abbas ibni Abdul Muttalib. Wa Ubaidatu binul Harisi, dan Ubaidah bin Haris ibni Muttalib ibni Abdul Manaf bin Ubaidah bin Haris bin Muttalib bin Manaf bin Abdul Manaf. Wa Abu Salamah, jadi yang termasuk sabiqin Sa'id bin Zaid al-Adawi, ya, dan istrinya itu adalah Fatimah bintul Khattab, saudara perempuannya Umar, ya. Kemudian Ummul Fadli, Ummul Fadli Lubabah bintul Haris al-Hilaliyah, ya. Beliau adalah istri daripada Abbas bin Abdul Manaf. Siapa lagi? Yang ketiga, Ubaidah, wa Ubaidatu binul Aris, Ubaidah bin Aris ibnil Muttalib ibni Abdul Manaf, ya. Ibnul Aris bin Muttalib bin Abdul Manaf. Ya. Siapa lagi? Wa Abu Salamah ibnu Abdullah Ibni Abdul Asadi Al-Makhzumi Al-Qurashi Ibnu Ammata Amati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Abdan Abu Salamah bin Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Qurashi bin bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa zaujuhu Ummu Salamah, dan istrinya adalah Ummu Salamah. Siapa lagi? Wa Utsman bin Maz'un, dan Utsman yang termasuk sabiqin Ibnu Maz'unin Al-Jumahi Al-Qurashi. Ya, Utsman bin Maz'un Al-Jumahi Al-Qurashi. Wa akhawahu Qudamah wa Abdullah, dan kedua saudaranya adalah Qudamah dan Abdullah. Wal Arqam binu Abi Arqam, siapa lagi? Sabiqin Arqam bin Abi Arqam Al-Makhzumi Al-Qurashi. Wa minas sabiqin al-awwalina, dan termasuk yang dahulu yang pertama masuk Islam adalah Khalid binu Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Abdisyams bin Al-Umawi Al-Qurashi. Khalid bin Sa'id bin As bin Umayyah bin Abdisyams Al-Amawi Al-Umawi Al-Qurashi. Karena abuhu Sayyidah Qurashin, adalah bapaknya Sayyid Quraish, pemimpinnya orang Quraish. Iza tamma lam yaktamma Quraishun ijlalan lahu, apabila beliau pakai imamah maka orang Quraish lainnya enggak berani itu. Ya, ya, pakai imamah. Ya. Apabila beliau memakai imamah, maka orang Quraisy lainnya enggak berani pakai imamah. Ijlalan lahu, karena memuliakan baginya. Jadi enggak berani nyamain. Masya Allah, enggak berani nyamain. Kalau beliau pakai imamah, yang lain enggak berani.
saking mulianya. Wa kana Khalid bin Sa'id, dan adalah Khalid bin Sa'id, qad ra'a fi manamihi, sungguh beliau pernah melihat dalam tidurnya, mimpinya, annahu sayaqu, bahwasanya dia akan jatuh. Khalid bin Sa'id dalam mimpinya ya, dia melihat bahwasanya dia akan jatuh, fi hawiyatin, dalam jurang. Mau jatuh dalam jurang, fa'adrokahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Ya, mau jatuh dicegah. Ya. Ya. Wa khalasahu minha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan daripadanya. Selamatin. Daripada hawiyah itu. Selamatin beliau. Ya, faja'a ilai, lalu ia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan ia berkata, ila ma tad'u ya Muhammad? Ila ma, kepada apa? Ya. Tad'u, engkau mengajak ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rasul, ad'uka ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Aku mengajak engkau kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi Rasul mengajak ibadah, bukan mengajak ngapa-ngapain. Mengajak benar. Wa antakhlu wa antakhla ma anta alai min ibadati hajarin. Dan agar engkau meninggalkan apa yang engkau ada atasnya daripada ibadah kepada batu. Rasul mengajak itu, supaya kamu tinggalkan ibadah sama batu, nyembah batu. La yasma'u wa la yubsiru, batu yang enggak dengar, batu yang enggak bisa dengar, enggak bisa lihat. Wa la yadur wa la yanfa'u, batu yang enggak bisa memberikan kebahayaan dan kemanfaatan. Wal ihsani ila walidayka, dan mengajak kepada berbuat baik kepada dua ibu bapa engkau. Wa alla taqtula waladaka khasyatal faqri, dan mengajak supaya bahwa tidak engkau membunuh anak engkau karena takut susah. Mengajak apa lagi? Wa alla taqrubal fa'isyata ma za'ara minha wa ma batana, dan agar bahwa tidak engkau mendekati maksudnya tidak melakukan perbuatan keji, apa yang tampak darinya dan apa yang tidak tampak. Wa alla taqtula nafsan, dan agar engkau tidak membunuh seorang jiwa. Haramallahu qatlaha illa bil haqqi, yang telah Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan hak. Wa alla taqruba malal yatim, dan agar tidak engkau mendekati harta anak yatim, illa billati hiya ahsanu, kecuali dengan yang paling bagus. Hatta yablugha asyuddahu, sehingga sampai kepada ya asyuddahu, usia yang dewasa. Ya, jangan engkau dekati harta anak yatim, maksudnya jangan ngambil harta anak yatim, jangan sampai, kecuali dengan yang paling, cara yang kecuali dengan yang paling bagus. Maksudnya apa? Ya, ngurusin anak yatim sedikit aja ya, untuk operasional atau dia capek ya, paling itu aja yang dibolehkan ya. Ya, tapi sebaiknya sih kalau kita nolongin aja, jangan sampai kita mencari uang di harta anak yatim, jangan begitu. Hatta yablugha asyuddahu, sampai kepada usia dewasa, sampai usia dewasa. Nah, kalau udah usia dewasa bukan lagi anak yatim. Wa antu fiyal kaila wal mizana bil qisti. Ya. Dan agar engkau memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. Jangan sampai nakarnya curang. Jangan sampai.
Emang sih kadang nih ya, ini tukang dagang nih suka bohong. Dipenuhin tuh takerannya 1 liter penuh, tapi bawahnya ditebelin. Paham gak? Bawahnya ditebelin, jadinya dikit. Emang 1 liter beras di sendok 1 liter, tapi bawahnya tuh, bawahnya takaran ditebelin sama dia. Ya, sekian senti, 2 senti. Na'udzubillah, subhanallah. Udah begitu apalagi enggak di, ya asal aja. Giran dia beli, ya diperiksa bawahnya. Dinet. Jangan sampai begitu. Jadi biar jujur. Ya kalau pengen dagang biar jujur. Wa anta adila fi kaulika walau hakamta ala zawi kurbaka. Dan bahwa tidak engkau, ya, dan bahwa engkau berbuat adil pada perkataan engkau. Ya, walau hakamta ala zawi kurbaka. Sekalipun engkau berhukum kepada kerabat engkau, biar adil. Jadi kalau kita berhukum tuh biar adil. Siapapun orangnya biar adil. Kalau haram, haram, enggak boleh, enggak boleh. Siapa aja mau dekat sama kita, mau apa sama kita, kalau dia melakukan pelanggaran ya hukum. Begitu kalau jadi pemimpin, biar adil. Makanya kita jangan suka berbuat pelanggaran. Iya. Jangan suka berbuat pelanggaran. Apalagi yang larang pemimpin kita. Berarti kita berani sama pemimpin. Itu namanya ngelawan pemimpin. Kalau kita buat pelanggaran. Kayak kita berbuat maksiat sama Allah, berarti ngelawan Allah. Ngelawan Allah. Kita berbuat maksiat ngelawan Allah. Kita berbuat pelanggaran di pesantren itu ngelawan kiainya. Itu kita ngelawan kiai. Jangan sampai begitu, nak. Jauhin. Ngelawan guru berarti ini. Jangan, jauhin. Kalau kita pengen menjadi orang yang benar, sukses. Dan kalau udah kita melakukan itu, terima dan minta maaf dan bersikap yang baik. Bersikap yang baik. Fa aslama wa antu fi liman ahatta, dan bahwa engkau memenuhi janji kepada orang yang telah engkau berikat janji. Kata Rasul begitu menjawab pertanyaan, ya, pertanyaan beliau tuh sahabat Nabi, ya, Khalid bin Sa'id bin As. Fa aslama radhiyallahu anhu, lalu beliau masuk Islam radhiyallahu anhu. Wa hina izin ghadiba alaihi abu, dan ketika itu bapaknya marah kepada beliau. Wa adza'u, dan bapaknya menyakiti anaknya Khalid, ya, bin Sa'id bin As, disakitin anaknya. Hatta mana'ahul kutu, sehingga bapaknya melarang dia makan makanan pokok. Ini begini kalau berdakwah, memang begini. Sakit, ya. Sampai disakitin dan dilarang untuk makan. Fansoropa, lalu ia berpaling pergi ila Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tinggalin orang tua sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kafir gitu ya, orang tuanya kafir. Tapi tetap berbuat baik sama orang tua, tetap berbuat baik. Maksudnya
Ya, ini masalah ikut agama atau tidak. Karena orang tuanya ini mau supaya dia ninggalin Islam, ya dia pergi. Tapi berbuat baik tetap berbuat baik sama orang tua. Berbuat baik tetap berbuat baik. Berdakwah seperti ini. Ini imannya luar biasa. Fakana yalzamuhu, maka adalah ia mulazamah kepada Nabi. Jadi selalu bersama Nabi. Nah, kita begitu kalau yang bagus bersama Nabi, bersama guru. Kalau Nabi dulu enggak ada, sekarang Nabi udah enggak ada. Dulu ada Nabi, sekarang udah enggak ada. Penggantinya adalah ulama. Siapa? Guru-guru kita. Penggantinya guru-guru kita. Siapa yang sama bermulazama kepada guru terus? Wa ya'ishu ma'ahu, dan dia hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghibu an abi'i, dan dia meninggalkan bapaknya. Fi dawahi Makkah, di pinggiran Makkah. Jadi tinggal, ya. Jadi dia meninggalkan bapaknya. Dia berada di pinggiran Makkah. Wa aslama ba'dahu akhuhu Amr bin Sa'idin, dan masuk Islam setelah Khalid bin Sa'id, ya, Al-As bin As, ya, oleh saudaranya adalah, ya, Amr bin Sa'id masuk Islam. Ya, ini dulu perjuangan seperti ini. Kalau kita perjuangannya sekarang adalah menuntut ilmu, bercapek-capek, bersakit-sakit, ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ngaji begitu, sakit, nahan yang haram, nahan yang dilarang. Begitu. Jangan ngaji sambil maksiat, ya enggak bisa, Tong. Ya. Ngaji sambil ngambek enggak bisa. Ngaji sambil ngambek mukanya cemberut aja. Enggak bisa. Jadi ngaji harus semangat, husnuzon. Begitu, ya. Nanti dikasih sama Allah ilmu yang manfaat. Allahu a'lam bishawab.